It's now or never. Nagsabot ng huta nga iya, bang. Aplikasi streaming TV dan film berbayar, Tribe meluncurkan miniseries eksklusif berjudul Doa. Doa merupakan miniseri bergenre laga dan drama keluarga. Miniseries ini hasil kolaborasi dari tiga negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Doa dibintangi Ruben Elishama, Modi Kusnaidi, dan Roy Martin dari Indonesia. Dari Malaysia ada Ashraf Sinclair dan Remy Ishak, sementara itu aktor dari Singapura adalah Hisham Hamid. Bagi Ashraf Sinclair, bergabung dalam proyek Doa seperti impian yang menjadi nyata. Pasalnya, suami Bunga Citra Lestari ini sudah lama memimpikan bermain di serial bergenre action. Untuk mendalami karakter yang ia mainkan, aktor berusia 38 tahun ini harus belajar gerakan bela diri selama 1 bulan. Saya mulai bersama dengan Ruben, siapa aja yang dari Indonesia lebih cepat, lebih awal gitu, supaya punya waktu untuk catch up dan supaya waktu untuk benar-benar bisa latih. Jadi kami dikasih sebulan full, dalam sebulan full itu bulan puasa tahun kemarin untuk latihan, dan itu setiap hari dalam bulan puasa itu kita melatih gerakan silat, latih dengan menggunakan senjata, karena di dalam seri Dosa itu ada 22 adegan fighting. Jadi berarti koreo, ada 22 koreo yang harus dihafal, dari yang pendek 2 menit sampai yang panjang 6 menit. Miniseri Doa terdiri dari 8 episode yang dapat disaksikan melalui aplikasi Tribe. Miniseri yang ditulis oleh Salman Aristo ini berkisah tentang sebuah keluarga yang secara tidak sadar memiliki hubungan dengan sebuah geng kriminal dari Indonesia.